Hai guys, aku mau kasih tahu nih cara pemakaian skincare yang baik dan benar sebelum kamu tidur di malam hari ya. Seperti biasa, skincare yang aku pakai itu skincare dari Pare, yaitu skincare RMS. Cus, langsung aja aku jelasin cara pemakaian skincare yang baik dan benar sebelum tidur ya. Yang pertama yaitu oil cleanser. Untuk kamu yang memakai make up setelah beraktivitas, sebaiknya kamu membersihkan wajah kamu menggunakan oil cleanser terlebih dahulu. Yang kedua, setelah kamu membersihkan make up, kamu langsung aja cuci wajah kamu memakai facial wash. Yang ketiga, toner. Nah, toner ini penting banget karena dapat membersihkan sisa-sisa kotoran walaupun sudah cuci muka loh. Yang keempat, serum. Pemakaian serum ini membuat wajah kita lebih lembab dan cerah. Yang kelima, night cream. Nah, night cream ini akan memberikan nutrisi di wajah kamu pada saat malam hari loh. Setelah kamu lihat video ini, jangan salah lagi ya, urutan pemakaian skincare yang baik dan benar sebelum tidur.